Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue. Kali ini kita akan membahas seputar tentang Dito Pramono, memiliki nama lengkap Ardito Rifki Pramono, yang dipanggil Ardito, adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan aktor asal Indonesia, kelahiran Jakarta tanggal 22 Mei tahun 1995. Menurut studi numerologi, nama Ardito mempunyai kepribadian ekspresif, mudah berbicara, bersosialisasi, seni, dan menikmati hidup. Tapi hasil di atas adalah hasil studi cocokologi, yang pastinya bukanlah penentu kepribadian sebenarnya. Darah musik sudah mengalir dalam Ardito sejak masih kecil. Selain pandai menciptakan lagu, Ardito juga ahli dalam bermain alat musik, mulai dari bass drum, gitar, piano, secara otodidak. Sebelum fokus bermusik, Dito adalah sosok yang mempunyai bermacam-macam pengalaman dalam dunia kerja. Dia pernah menjadi karyawan di sebuah perusahaan agensi digital, penyiar radio, hingga barista. Sudah memiliki 4 album musik yang dirilis pada tahun 2017 sampai dengan 2020. Dan juga sudah memiliki lebih dari 20 judul single dan memenangkan penghargaan Anugerah Musik Indonesia untuk artis jazz kontemporer terbaik pada tahun 2019 dan 2020, yang membuat namanya semakin besar dan bersanding dengan nama-nama besar seperti Krakatau, Rika Ruslan, Elva Singers, Andin Syahrani, dan Queen Firework, 10 to 5, Ermi Kulit, Sar, Barry Likumahua, dan Saikoji. Berikut daftar film yang diperankan oleh Ardito Pramono. Nanti kita cerita tentang Hari Ini adalah film drama Indonesia yang dirilis pada tanggal 2 Januari tahun 2020. Disutradarai oleh Angga Dwimas Sasongko dan diproduksi oleh Visinema Pictures. Di film ini, Ardito Pramono berperan sebagai Kale, seorang cowok eksentrik, anak band yang memberikan Awan pengalaman hidup baru dan membangkitkan semangat Awan. Ardito merasa ada kemiripan dengan karakter Kale, yaitu kesederhanaan yang karakter Kale punya ada pada dirinya. Berkat film ini juga, Ardito mendapat penghargaan IMA IMMA tahun 2020 sebagai pemeran pendatang baru terfavorit atas perannya. Ardito juga mendapat saran dari pelatih aktingnya untuk mengganti model sepatu yang tidak terlalu parlente seperti boots, sneakers, demi mendalami karakter Kale. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat terjatuh dari motor saat menjalani syuting NKCTHI. Film keduanya berjudul Story of Kale, When Someone's in Love, yang disutradarai juga oleh Angga Dwimas Sasongko. Dirilis pada tanggal 23 Oktober tahun 2020. Ardito kembali memerankan sosok Kale. Selain main film, Ardito juga menciptakan lagu khusus untuk film ini, yang berjudul I Just Couldn't Save You Tonight. Total ada 2 lagu yang diciptakan dalam waktu singkat. Dan untuk tahun 2021, Ardito akan bermain di film Dear Nathan, Thank You Sam, yang merupakan lanjutan atau sequel dari Dear Nathan. Belum terlalu banyak artikel mengenai tentang perannya tersebut, tapi untuk film ini Ardito Pramono berperan sebagai sosok Afkar.
Oke, itu dia tadi filmografi dari Ardhito Pramoedo. Saksikan juga video filmografi yang lainnya di channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.